Salam sejahtera. Saya pendosa yang jujur, pelakon dan penyanyi sensasi. Sensasi Alif Aziz mengakui dirinya seorang pendosa yang jujur apabila ditanya ketika temu bual bersama Melodi Sama Ada. Dia seorang pembohong yang munafik atau pendosa yang jujur. Menerusi temu bual itu, Alif berkata dia menyesal dengan tindakannya mengabaikan istrinya, bela stila dan tiada apa lagi yang perlu dibohongkan. Selepas semuanya pendedahan tular sebelum ini. Kata Alif lagi, dia mengakui kekurangan diri namun mahu perbaiki diri menjadi individu yang lebih baik. Dengan apa yang sudah didedahkan, tiada apa lagi yang perlu dibohongkan. Saya seorang pendosa yang jujur. Saya orang yang jauh daripada sempurna yang nak belajar jadi baik. Sekiranya dapat putar balik masa, saya akan tarik balik daripada mengabaikan ibu kepada dua anak saya, katanya. Sementara itu, Alif berkata, jika terjadi perceraian, dia akan memberikan hak penjagaan kepada Bella, namun dia mahukan hak yang adik sebagai seorang bapa. Sekiranya perceraian ini berlaku, hak penjagaan ini akan diberikan kepada ibu. Saya tak akan melawan keputusan hak penjagaan itu.